ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Para masyayikh, para kiai, mugi-mugi sehat panjang umur. Amin Allahumma amin. Para wali santri, para santri khirijin khirijat, juga undangan semua rahmakumullah, supaya amal kita diterima, maka akidahnya, ilmunya, amalnya, kaifiahnya harus sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beribadah kaifiahnya atau akidahnya atau ilmunya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya bid'ah. Imma bid'ah fil aqidah wa imma bid'ah fil amal dan yang lain-lain. Ada beberapa contoh bahwa kalau hadisnya enggak lengkap atau tahu hadisnya tapi enggak tahu alatnya, nyimpang juga. Ngaji penting, berguru pada kiai penting, menguasai alat nahwu sharaf juga penting. Contoh soal kurang menguasai nahwu sharaf, salah paham karena kurang menguasai nahwu sharaf. Tentang ini, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu, itu bolak-balik jadi dalil gak oleh ndungakno wong mati. Padahal domirnya hu itu kan rujuk kepada si mayit. Idza mata nalika wis mati apa al insanu manungsa in qata'a mongko dadi kapegot, berhenti putus. Apa sing kapegot? Amaluhu, amale wong sing mati kuwi. Saya hidup, yatim yati hidup, sama-sama hidupnya saya mendoakan yatim yati bisa, yatim yati mendoakan saya bisa, wong sama-sama hidup. Kalau nanti saya mati dulu, yatim yati masih hidup, yang putus berhenti lalu enggak bisa mendoakan, itu saya yang mati. Yang hidup dia tetap bisa mendoakan. Nah, mereka ngawur merujukkan domir in qata'a anhu amaluhu wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Itu juga dia salah paham. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Itu juga dipakai dalil haram tawassul. Mereka kaum salafi wahabi memusyrik-musyrikan orang tawassul, orang ziarah, merujuk pada ayat ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang musyrik penyembah berhala, ketika ditanya, ngapain kamu sembah berhala itu? Jawabnya orang musyrik, kami tidaklah menyembah berhala-berhala itu mana butuh, kecuali dengan niat, dengan tujuan berhala-berhala itu membantu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, orang berdoa tawassul di kuburan itu kata orang Wahabi mirip-mirip orang kafir yang nyembah berhala. Wong doa di masjid bisa, ngapain doa di makam? Doa di rumah bisa, ngapain doa di kuburan? Jawabnya orang NU, agar lebih ijabah. Itu sama dengan orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala. Ngapain nyembah berhala? Tujuannya agar lebih dekat kepada Allah. Nah, makanya tawassul syirik seperti orang jahiliyah menyembah berhala. Lalu kita jawab, al-qiyas ma'al-farid batil. Mengkiaskan dua hal yang beda itu batal, kias itu keliru. Apa beda antara orang NU yang tawassul ziarah dengan orang kafir yang menyembah berhala? Dan kalau beda, nggak boleh dikias-kiaskan, beda jauh.
Orang musyrik memang meyakini selain Allah itu benar-benar Tuhan. Mereka kalau nyembah bismillah tawal uzza, kalau mau makan juga bismillah tawal wal uzza. Mereka yakin Lata Tuhan beneran, uzza Tuhan beneran. Sementara orang NU meskipun ziarah, dia tetap la ilaha illallah qul huwallahu ahad. Enggak sama. Lalu orang musyrik memang nyata-nyata sujud kepada berhala. Orang NU yang ziarah tidak ada yang sujud kepada mata. Keyakinannya enggak sama, prakteknya juga tidak sama. Orang kafir hitopnya kepada berhala, ya Hubal, ya Uzza, tolong begini. Mereka minta tolongnya menghitopnya kepada berhala itu. Sementara kita yang ziarah menghitopnya tidak kepada wali, tapi Allahumma ya Allah, lawan karomai Mbah Sunan Ampel di lonwun. Nyuwunnya tetap kepada Allah, tidak kepada wali. Jadi beda jauh antara orang NU yang tawasul dengan orang musyrik yang menyembah berhala. Kalau ayat tadi menyangkut orang musyrik yang menyembah berhala, mohon-mohon jangan sampai ayat itu dituduhkan kepada orang NU yang tidak menyembah berhala, ke makam ziarah mengucapkan salam, kirim doa, lalu doa kepada Allah, ya Allah, kelawan barokai si wali kami minta seperti ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ingin banget kalau ngaji begini-begini itu enggak hanya NU dok. Suatu ketika yang lain-lain juga diundang, syukur-syukur forumnya forum dialog. Takon sak kelengere tentang kunut itu takon sak kelengere